Indonesia merupakan negara yang besar, dikenal sebagai negeri yang penuh pesona, terletak di garis khatulistiwa, serta memiliki gugusan pulau besar dan kecil, hutan, gunung, danau, sungai, flora dan fauna yang disatukan oleh lautan yang luas, bagaikan untaian mutiara di khatulistiwa. Selain memiliki keragaman alam, flora dan fauna, Indonesia juga dihuni oleh penduduk dengan latar belakang yang berbeda, dari suku, bangsa, dan budaya yang berbeda. Masing-masing memiliki ciri khas dari apa yang dikembangkan dari seni, bahasa, adat istiadatnya. Namun, mereka dapat bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh dengan memiliki satu tujuan yang sama. Dan ini merupakan salah satu keunikan yang menjadikan negeri ini mendapat julukan dari para wisatawan, Wonderful Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kemajemukan bangsa Indonesia ini tidak hanya terlihat dari beragam suku bangsa, namun juga dari beragam agama yang dianut penduduk Indonesia. Indonesia juga adalah sebuah negara yang memiliki banyak kekayaan. Tak hanya kaya akan sumber daya alam dan budayanya, Indonesia memiliki beragam agama yang dianut oleh masyarakatnya. Meskipun agama di Indonesia cukup beragam, tak membuat masyarakatnya terpecah belah. Justru dengan adanya beragam agama di Indonesia, dapat menumbuhkan rasa toleransi beragama. Mari berinovasi, berkreasi untuk Indonesia maju. Keragaman menyatukan kita untuk maju bersama. 1000 orang tua hanya bisa bermimpi. 1 pemuda bisa mengubah dunia. Indonesia kaya budaya, Indonesia bisa jaya. Aku Indonesia, kamu Indonesia, kita semua Indonesia. Indonesia tetap di hati. Indonesia jaya. Jayalah negeriku, baktiku untukmu.